إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum dan pendengar Roja yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat-nikmat yang sangat-sangat banyak yang tidak mungkin kita kalkulasikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka kalian tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Dan yang berada di saf terdepan sekali lagi adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat yang dengannya kita mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Dan secara khusus kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas taufik dari Allah lah kita masih mampu menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Allah, melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid yang mulia ini dan dilanjutkan dengan sama-sama duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sebuah ibadah yang sangat-sangat agung, ibadah yang merupakan pintu gerbang menuju ibadah-ibadah yang lain, yaitu menuntut ilmu, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Secara umum dan khususnya materi kita adalah tafsir Al-Qur'an, sebuah ibadah bagi orang-orang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian orang-orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, setiap nikmat jemaah sekalian mengandung konsekuensi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya menasihati diri saya pribadi dan antum semua untuk tidak bosan-bosannya bersyukur kepada Allah dan memujinya atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam mari kita berikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, ahlil bait beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, kita kembali melanjutkan kajian rutin kita setiap Jumat malam atau malam Sabtu, yaitu membahas tafsir Al-Qur'anul Karim. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah atau kami sudah katakan bahwa kita akan membahas dua pertanyaan penting sebelum kita masuk ke dalam tafsir ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menjawab pertanyaan pertama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berusaha menjawab pertanyaan yang kedua. Bagaimana kita mentafsirkan Al-Qur'anul Karim? Atau dengan metode apa kita mentafsirkan Al-Qur'anul Karim? Jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Mungkin ada yang bertanya, seberapa penting pertanyaan ini sampai kita perlu membahasnya? Jadi bagaimana, apa kualitas dari pertanyaan ini? Dan tentu saja apa jawaban dari pertanyaan ini? Oleh karena itu jemaah sekalian, pertanyaan ini sangat-sangat penting untuk kita jawab bersama. Namun karena waktu yang sangat singkat,
saya akan menjawab dengan satu jawaban saja. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari sebagian orang tersebut dengan menukilkan sebuah dialog antara dua pembesar umat Islam, antara dua tokoh umat Islam, antara dua ulama umat Islam, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razak dalam Musannafnya dan Al-Imam Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Jadi apa fungsi kita melemparkan pertanyaan seperti ini dan apa jawaban dari pertanyaan tersebut? Namun sebelum kita bahas atau kita mendengarkan bersama-sama dialog yang akan saya paparkan di sini, saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Apabila kita memperhatikan sejarah perjalanan panjang umat Islam setelah ditinggalkan oleh nabinya tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai pada detik ini, maka kita akan mengelus dada karena prihatin disebabkan banyaknya masalah-masalah yang menempa rumah tangga kaum muslimin. Dan di antara masalah-masalah tersebut adalah perpecahan umat Islam secara khusus. Banyaknya kelompok-kelompok di dalam umat Islam. Banyaknya terjadi friksi dan perbedaan di kalangan umat Islam. Dan yang lebih mengherankannya lagi, apabila kita mencek satu persatu kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam, yang berafiliasi kepada Islam, maka kita akan tercengang. Mengapa? Karena setiap kelompok dari zaman dahulu sampai sekarang mengatakan kamilah yang benar, dan landasan kami adalah Al-Quran dan Sunnah. Membaca sejarah kelompok A, mereka mengatakan dengan suara lantang, landasan kami adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kelompok B, mereka pun juga mengatakan kami yang benar, bukan kelompok A, dan landasan kami juga Al-Quran dan Sunnah. Lalu pertanyaan besarnya, mengapa mereka bisa berselisih? Atau mengapa umat Islam bisa berselisih? Bahkan sebagian dari umat Islam jatuh ke dalam kesesatan. Padahal Al-Qur'annya satu, nabinya satu, dan kiblatnya satu. Jamaah sekalian, pernah tidak kita berpikir sejenak, bertanya pada diri kita atau membuat diskusi kecil, mengapa umat ini memiliki kondisi demikian? Bukankah sekali lagi Al-Qur'annya satu, dan bukankah nabinya satu, dan bukankah kiblatnya satu? Antum pernah berpikir seperti ini apa tidak? Tidak pernah ya? Wah, yang penting hari ini makan. Gitu ya. Mau ada apa dalam umat Islam enggak peduli. Pernah berpikir seperti itu jamaah sekalian? Ada apa dengan hal ini? Apa kunci jawabannya? Padahal mereka mengatakan bahwa landasan kami adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Pernah berpikir seperti ini ya? Pernah bertanya dengan pertanyaan seperti ini ya? Kalau kita pernah bertanya dengan pertanyaan seperti ini, maka ketahuilah ikhwatal iman wa akhwata fiddin rahimanillah wa iyyakum, bahwa kita bukan orang yang pertama bertanya dengan pertanyaan tersebut. Jauh sebelum kita lahir, ada orang yang lebih bertakwa dari kita, ada orang yang lebih alim dari kita, ada orang yang lebih saleh dari kita bertanya dengan pertanyaan tersebut. Mengapa umat Islam ini berselisih? Padahal Al-Qur'annya satu, nabinya satu, dan kiblatnya satu. Beliau adalah seorang imam dari imam-imam kaum muslimin. Bahkan dikatakan imamnya para imam, yaitu seseorang yang bernama siapa hadirin sekalian? Hah? Makanya pada tawaduk semua nih. Enggak mau menonjolkan diri. Kalau punya jawaban silahkan dijawab. Imam Syafi'i, bukan? Hah? Ahsan. Yang bertanya dengan pertanyaan tersebut adalah Abu Hafs, khalifah kedua Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.
beliau pada suatu ketika pernah bertanya kepada dirinya sendiri, memikirkan hal ini. Namun mereka, beliau tidak mendapatkan kunci jawabannya. Akhirnya beliau mengundang salah satu ulama-nya para sahabat, yaitu Abdullah bin Abbas, untuk berdialog dan berdiskusi tentang masalah ini. Akhirnya Abdullah bin Abbas datang ke hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Abbas, "Kaifa takhtalifu hadhil ummah?" Beliau bertanya dengan pertanyaan yang baru beberapa menit yang lalu kita sampaikan. Mengapa umat ini berselisih? Fa kitabu wahid. Yang pertama, bukankah kitab sucinya satu, yaitu Al-Qur'anul Karim? Wa nabiyuha wahid. Bukankah nabinya pun juga satu, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Wa kiblatuha wahidah. Dan bukankah kiblatnya pun juga satu? Ka'bah Mukarramah di Masjidil Haram. Namun sekali lagi, mengapa umat ini bisa mengalami kondisi demikian? Lalu dijawab oleh Abdullah bin Abbas, dan simaklah jawaban ini baik-baik, karena jawaban Abdullah bin Abbas tetap berlaku sampai detik ini. Tidak mengenal kata-kata basi, masih berlaku sampai detik ini. Abdullah bin Abbas menjawab, "Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum muslimin, anna unzila alaina al-Qur'an faqara'nahu wa 'alimna fi ma nazal." Wahai pemimpin kaum muslimin, sesungguhnya Al-Qur'anul Karim turun di tengah-tengah kita, lalu kita membacanya, dan kita memahami maksud dan tujuan dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim tersebut, seluk-beluk makna yang terkandung dalam setiap ayat dari Al-Qur'anul Karim. Jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, kalau dialognya antara Umar bin Khattab dan Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas mengatakan kita sebagai saksi hidup ketika Al-Qur'an itu diturunkan, kita di sini maksudnya siapa sih? Siapa manusia menjadi saksi hidup ketika Al-Quran itu diturunkan? Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang diinginkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan di tengah-tengah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabat Nabi lah saksi hidup ketika Al-Quran itu diturunkan, dan belajar langsung dengan guru terbaik yang ada, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya bersambung dari sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada malaikat Jibril dan Allah Subhanahu wa taala. Dan merekalah yang membaca Al-Qur'an pertama kali, dan merekalah yang paling memahami seluk-beluk tentang ayat per ayat dari Al-Qur'anul Karim, tafsir dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, makna yang terkandung dari Al-Qur'anul Karim. Salah satu hal yang menunjukkan masalah itu, apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat, sahabat yang sangat kita cintai. Ali bin Abi Thalib, jamaah sekalian, ini untuk mencontohkan dan menggambarkan bagaimana ilmu para sahabat terhadap Al-Qur'anul Karim. Ali bin Abi Thalib pernah naik ke atas mimbar, dan beliau mengatakan, "Saluni, wahai manusia, tanyakan kepada saya apa saja. Fawallahi la tas'aluni an syai'in illa akhbartukum." Demi Allah, kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada satupun pertanyaan yang kalian lontarkan kepada saya kecuali saya akan beritahu jawabannya. Kata siapa? Kata Ali bin Abi Thalib. Wasaluni an kitabillah, dan tanyakan kepada saya tentang Al-Qur'anul Karim, kitabullah, tentang tafsir ayat per ayat dari Al-Qur'anul Karim. Tanya saja kepada saya apa saja tentang Al-Qur'anul Karim.
Fawallahi ma min ayatin illa wa ana a'lam abilailin nazalat am bin nahar am fi sahlin am fi jabal. Demi Allah, kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada satu ayat pun yang turun kecuali aku mengetahui kapan turun ayat tersebut, apakah di siang hari atau di malam hari, dan aku mengetahui tempat lokasi ayat itu diturunkan, apakah di dataran rendah atau di pegunungan. Kata siapa? Ali bin Abi Thalib. Apa yang dimaksud, apa yang diinginkan oleh Ali bin Abi Thalib ketika mengatakan hal tersebut? Saya ingin bertanya kepada jemaah sekalian. Tahu surat Al-Fatihah? Oh, kok bingung? Ya jelas tahu lah. Orang saya muslim dari lahir kok. Masa tidak tahu surat Al-Fatihah? Namun pertanyaannya bukan itu. Adakah di antara hadirin yang hadir di sini yang mengetahui kapan dan lokasi surat Al-Fatihah itu diturunkan? Dan saya tidak ingin jawaban global. Oh, itu makiyah Pak Ustaz. Itu jawaban global. Saya ingin tahu jawaban yang detail. Kapan diturunkan? Apakah siang hari atau malam hari? Kalau siang hari jam berapa? Dan di mana ayat itu diturunkan atau surat itu diturunkan? Di RT berapa, RW berapa kalau ada? Intinya saya ingin jawaban detail. Ada yang tahu? Yang tahu saya beri hadiah. Hah? Sudah berapa tahun ngaji? Ada yang tahu apa tidak? Nah, ayo, kita tidak punya banyak waktu. Apa PR aja ya? Kesimpulannya antum tidak ada yang tahu. Pertanyaan kedua, kalau antum tidak tahu, antum berdosa apa tidak? Hah? Iya, selama ini ya, nggak tahu kapan. Berdosa apa tidak, jamaah sekalian? Jawabannya tidak berdosa. Mengapa? Karena hal itu bukan tujuan diturunkannya Al-Quranul Karim. Ulama mengatakan Al-Quranul Karim diturunkan dengan tujuan dibaca, dipahami dengan pemahaman yang benar dan diamalkan, dan termasuk dalam hal ini didakwahkan, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam syarah Muqaddimah fi Ushuli Tafsir. Bukan untuk diketahui kapan dan di mana diturunkan secara detail sampai detik demi detiknya. Dari sini kita memahami apa yang diinginkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ingin menjelaskan kepada para manusia, kalau saya mampu mengetahui waktu dan lokasi secara detail dari ayat-ayat tersebut, apalagi maknanya, apalagi tafsirnya yang merupakan intisari dan tujuan pokok diturunkan ayat-ayat tersebut. Jadi kalau sebuah wawasan atau maklumat yang diketahui alhamdulillah, tidak diketahui tidak ada masalah saja saya tahu, apalagi hal yang diwajibkan oleh kaum muslimin, apalagi hal yang dituntut dari kaum muslimin, yaitu memahami ayat per ayat dari Al-Quranul Karim tersebut. Bisa dipahami? Sebagai contoh sederhananya, misalnya bapak-bapak ditanya, bisa masak air nggak Pak? Jadi antum bisa masak air apa tidak? Bapak-bapak menjawab, saya bisa masak sayur asem. Yang ingin saya tanyakan, pertanyaan itu dijawab apa tidak? Dijawab, tetapi tidak langsung. Maksudnya begini, kalau masak sayur asem saja saya jago, apalagi cuma masak air yang gak mungkin gosong. Kan begitu. Jadi ini yang diinginkan oleh Ali bin Abi Thalib, dan inilah salah satu gambaran bagaimana kehebatan dan ilmu para sahabat Nabi SAW tentang seluk beluk makna yang terkandung dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan kita ketahui bersama sebagaimana yang dijelaskan para ahli ilmi, diantaranya Ibnu Mas'ud, bahwa Ali bin Abi Thalib bukan orang nomor satu dalam
tafsir Al-Quran. Jadi bagaimana dengan orang nomor satunya, yaitu siapa? Abdullah bin Abbas. Jadi inilah yang harus kita pahami. Orang yang paling paham bagaimana mentafsirkan adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ibnu Abbas melanjutkan jawabannya. Marilah kita simak baik-baik. Beliau mengatakan, wa annahu yakunu ba'dana aqwamun yaqra'una al-Qur'an la ya'rifuna fi ma nazal. Lalu setelah kita meninggal, wahai Amirul Mukminin, lahirlah generasi berikutnya, kaum-kaum. Sebagian mereka tidak memahami, maaf, mereka membaca Al-Quranul Karim. Jadi mereka itu membaca Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quranul Karim tidak dijadikan pajangan rumah, namun mereka baca. Namun yang jadi masalah apa? La ya'rifuna fi ma nazal. Mereka tidak memahami tafsir yang benar yang berkaitan dengan ayat-ayat yang mereka baca. Mereka tidak memahami tafsir ayat-ayat tersebut sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan ayat tersebut. Fa yakunu likulli qaumin fihi ra'yun. Karena mereka tidak paham pemahaman yang benar, tafsir yang benar sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami ayat tersebut, akhirnya mereka mentafsirkan ayat-ayat tersebut sesuai dengan pemikiran mereka masing-masing, sesuai dengan pendapat mereka masing-masing. Fa idza kana likulli qaumin fihi ra'yun ikhtalafu. Apabila setiap kelompok, setiap orang bebas mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan pemahamannya masing-masing, maka mereka akan berselisih. Mengapa? Karena pemahaman setiap orang itu berbeda, latar belakang ilmu agamanya berbeda, seleranya berbeda, hawa nafsunya berbeda. Kalau setiap orang, setiap umat Islam bebas, diberikan kebebasan mentafsirkan Al-Quranul Karim, maka pasti mereka akan berselisih. Fa idza ikhtalafu iktatalu. Dan yang dikhawatirkan kalau mereka sudah berselisih, wahai Amirul Mukminin, bisa jadi terjadi konflik horizontal, bisa jadi terjadi perselisihan dan permusuhan di kalangan mereka. Inilah jawaban dari Abdullah bin Abbas. Setelah itu Umar bin Khattab sedikit tidak setuju, lalu beliau memikirkan kembali dan memerintahkan Abdullah bin Abbas mengulang jawaban tersebut, dan beliau menyetujuinya. Inilah dialog yang syarat faedah, yang mewakili jawaban dari pertanyaan yang menjadi tema kita pada kajian kali ini, bahwa metode yang untuk memahami tafsir Al-Quranul Karim yang benar adalah metode para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Dan salah satu sumber kesalahan, kesesatan dan lain sebagainya adalah berpalingnya seorang muslim dari pentafsiran para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menggunakan metode yang digunakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita renungkan jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Salah satu sisi positifnya dialog ini, dialog ini terjadi antara dua tokoh yang diterima oleh seluruh umat Islam. Jadi kesan objektivitasnya sangat tinggi. Siapa yang tidak mencintai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan siapa tidak kagum dan menghormati ilmu tafsir dari Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas adalah orang terbaik, orang yang menempati ranking pertama dari dalam hal ilmu tafsir Al-Quran, menurut pengakuan pakar-pakar tafsir sendiri pada masa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud, salah satu pakar tafsir juga di kalangan para sahabat, pernah mengatakan, ni'matur jumanul Quran Ibnu Abbas. Sebaik-baik orang yang mentafsirkan Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas.
sebagaimana riwayat yang dicantumkan atau yang dicantumkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Itu yang memberikan jawaban. Pakar nafsir nomor wahid, nomor satu yang dimiliki oleh umat Islam, yang mendengarkan dan menyetujui adalah khalifah kedua umat Islam. Orang yang mendapatkan rekomendasi langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diikuti secara khusus ketika beliau wafat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi, Nabi mengatakan iktadu billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Ikutilah dua orang setelah aku wafat, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani. Orang yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan direkomendasikan dengan sabdanya, "Innallaha ja'alal haqqo 'ala lisani Umar wa qalbihi aw kama qal." Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebenaran di lisannya Umar bin Khattab dan di hatinya Umar bin Khattab. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Inilah pelaku dialog kita, jemaah sekalian. Dua tokoh yang luar biasa yang menjelaskan sekali lagi bahwa secara global, secara umum, kita harus mentafsirkan Al-Qur'anul Karim sesuai dengan pemahaman dan metode para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, belum cukup sampai di sini. Ternyata jawaban yang diberikan oleh Abdullah bin Abbas dan disetujui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ternyata berpijak di atas sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh beberapa imam-imam alil hadis. Ketika Nabi SAW bersabda, "Wa taftariqu ummati 'ala 73 firqah, kulluha fin nari illa wahidah, wa hiya al-jama'ah." Umatku akan berselisih menjadi 73 golongan. Semuanya diancam masuk neraka kecuali satu golongan, yaitu al-jama'ah. Dalam riwayat yang dikeluarkan Imam Tirmizi, Nabi SAW menjelaskan identitas dari jama'ah yang dimaksudkan dalam hadis tersebut dengan sabdanya, "Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Orang-orang yang mengikuti jalan beragamaku dan para sahabatku, yang mengikuti pemahamanku dan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jawaban ini didukung dengan dalil yang sangat kuat. Itu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum dari Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 100. Ketika Allah berfirman, "Wassabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa mereka, jemaah? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yang mengikuti tafsir mereka, yang mengikuti akidah mereka, yang mengikuti ibadah, akhlak, muamalah mereka, yang mengikuti perjalanan beragama mereka. Mereka ridho dengan Allah dan Allah ridho dengan mereka, atau Allah ridho dengan mereka dan mereka ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang perlu kita pahami bersama, dan sejarah membuktikan kebenaran jawaban dari Abdullah bin Abbas tersebut. Jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, sejarah mencatat bahwa di antara kelompok yang pertama-tama melenceng dari jalan yang benar adalah sebuah kelompok yang bernama Khawarij, yaitu kelompok yang keluar dari ketaatan pemerintahan yang sah yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Kelompok yang mengkafirkan umat Islam yang jatuh ke dalam dosa-dosa besar.
bahkan kelompok yang mengkafirkan para sahabat dan Ali, dan secara khusus Ali bin Abi Thalib, bahkan kelompok yang menganggap pembunuh Ali bin Abi Thalib adalah seorang pahlawan. Yang jadi pertanyaan, mengapa mereka bisa begitu menyimpang dari jalan yang benar? Apa alasannya? Sebagian orang yang tidak mengetahui sejarah kelam mereka dan sepak terjang mereka mengatakan bahwa kesalahan mereka karena jauh dari Al-Quranul Karim, tidak membaca Al-Quranul Karim, dan tidak menjadikan Al-Quranul Karim sebagai dasar pijakan dan beraktivitas mereka. Dan jamaah sekalian, ternyata opini ini terbantahkan dengan sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari, ketika beliau menjelaskan sifat-sifat orang-orang Khawarij. Beliau mengatakan, wa anna lahu ashaban yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim. Sesungguhnya orang ini, yang beliau maksud orang ini itu siapa? Siapa gembongnya orang-orang Khawarij? Apa? Yang agak keras, gak usah khawatir. Kalau salah gak disuruh pulang. Ya? Dzul Khuwaisirah, ahsan. Nabi mengatakan, orang ini itu nanti akan memiliki pengikut. Yang mencengangkannya jamaah sekalian adalah redaksi berikutnya. Nabi mengatakan, yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Kalian para sahabatku, apabila kalian membandingkan salat kalian dengan salat orang-orang Khawarij, maka kalian akan meremehkan salat kalian. Kalian akan minder dengan salat kalian karena betapa hebatnya salat orang-orang Khawarij. Bayangkan jemaah sekalian, sholatnya para sahabat saja itu sudah diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Tarahum ruka'an sujada dalam surat Al-Fatah ayat terakhir. Apabila engkau melihat para sahabat, mereka itu sangat banyak melakukan ruku' dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadah yang seperti itu, apabila dibandingkan dengan sholatnya orang Khawarij itu, masih belum ada apa-apanya. Ahli ibadah, ahli salat, wasiyamahu ma'asiyamihim, dan kalian akan meremehkan puasa kalian apabila kalian bandingkan puasa kalian dengan puasa mereka, ahli puasa. Ini menunjukkan, atau salah satu faedah dari redaksi ini, menjadi ahli ibadah saja tidak cukup. Yang harus kita perhatikan, bagaimana kita ibadah sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan para sahabatnya. Karena salah satu sifat Khawarij adalah rajin dan semangat dalam melaksanakan sholat dan berpuasa. Yaqra'unal Qur'an. Orang-orang Khawarij itu adalah orang yang sangat rajin membaca Al-Qur'an, kuat dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu salah total ada orang yang mengatakan bahwa akar kesalahan mereka adalah tidak membaca Al-Qur'an. Mereka sekali lagi, menurut lisan suci Nabi SAW, pembaca-pembaca Al-Quran. Namun yang jadi masalah di redaksi berikutnya, Nabi SAW melanjutkan sabdanya, yaqra'un Al-Quran la yujawizu taraqiyahum yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Namun baca Al-Quran tersebut, bacaan tersebut tidak melewati tenggorokan atau kerongkongan mereka. Mereka tidak paham apa yang mereka baca. Mereka tidak paham makna yang terkandung dari ayat-ayat Al-Quranul Karim tersebut. Akhirnya mereka keluar dari jalan yang lurus, dari Islam yang lurus, secepat keluarnya anak panah dari busurnya. Inilah fakta yang langsung dijelaskan oleh Nabi SAW secara gamblang, yang menjelaskan akar permasalahan dari kelompok Khawarij secara khusus, dan bahayanya salah kaprah dalam memahami dan mentafsirkan Al-Quranul Karim.
Coba bayangkan, tega-teganya mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dengan ayat Al-Quran. Jadi mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dengan ayat Al-Quran. Di antara ayat yang digunakan adalah surat Al-Maidah ayat 44 ketika Allah berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka termasuk orang-orang kafir. Mereka memahami Ali tidak berhukum dengan hukum Allah, maka Ali adalah orang kafir. Dan darahnya halal. Oleh karena itu pembunuhnya mendapatkan gelar pahlawan. Coba bayangkan. Oleh karena itu ketika kita mendengar penafsiran seperti ini, jangan kita telan mentah-mentah. Kita gunakan metode ini. Bagaimana para sahabat Nabi SAW mentafsirkan ayat ini? Mari kita kembali mencek ke literatur kitab-kitab tafsir yang ada. Dan ketika kita membuka literatur kitab-kitab tafsir, maka kita akan mendapatkan tidak ada seorang pun para sahabat Nabi yang mentafsirkan ayat ini sebagaimana pentafsiran mereka. Para sahabat Nabi SAW yang diwakili oleh orang nomor wahidnya yaitu Abdullah bin Abbas mengatakan kufrun duna kufrin, kufur di bawah kekufuran, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Atau harus kita perinci, bukan kita berikan hukum mutlak. Dan ini tanpa meremehkan dosa dari orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Namun intinya jemaah sekalian, bagaimana terjadinya kesalahpahaman atau kesalahan dan kesesatan di tengah-tengah tubuh umat Islam terjadi karena salah paham dalam mentafsirkan Al-Quranul Karim. Tidak menggunakan metode ini dalam mentafsirkan Al-Quranul Karim, tidak menggunakan pemahaman para sahabat dan metode yang mereka gunakan dalam memahami Al-Quranul Karim. Jamaskan rahimanillah wa yakum. Poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kajian yang cukup singkat ini adalah bahwa mentafsirkan Al-Quran dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW dan metode yang mereka gunakan bukan hal baru dalam Islam, bukan hal yang asing dari para ulama Islam, bukan sebuah metode yang diciptakan oleh ulama abad ke 15 Hijriah atau ke 21 Masehi, atau diciptakan oleh seorang ulama yang hidup di abad ke 12 Hijriah, atau seorang ulama yang hidup di abad ke 8 Hijriah. Namun yang perlu kita ketahui bersama, pemahaman ini, metode ini adalah metode yang dititi oleh seluruh para ulama ahlu sunnah wal jamaah dari generasi pertama sampai hari ini, dari semua madhab fikih yang ada dari ulama para ahlu sunnah wal jamaah, dari madhab Hanafiyah atau Abu Hanifah, dari madhab Malikiyah atau Imam Malik, dari madhab Syafi'iyah atau Imam Syafi'i, dan dari madhab Hanabilah atau Imam Ahmad. Dan saya akan menukilkan beberapa fakta tersebut, bagaimana para ulama-ulama kita menasihati kita untuk berpegang teguh dengan jalannya para sahabat, untuk mentafsirkan Al-Quran dan Sunnah tentu saja dengan pemahaman dan metode para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, perkataan murid terbaik dari Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau pernah mengatakan dalam kitab beliau yang terkenal yang berjudul Usulus Sunnah, beliau mengatakan Usulus Sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Dasar beragama atau dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah beragama, atau sekali lagi dasar agama Islam adalah berpegang teguh komitmen dengan jalan
beragamanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata beliau? Wal iktida'u bihim, dan kita mengikuti perjalanan beragama mereka. Atau kita mengikuti mereka dalam beragama. Kita mengikuti mereka dalam mentafsirkan Al-Qur'an dan Sunnah. Memahami kedua wahyu tersebut dengan pemahaman mereka. Berakidah dengan akidah mereka, beribadah dengan ibadah mereka, dan berakhlak, bermuamalah dengan muamalah dan akhlak mereka. Ini perkataan siapa jemaah? Murid terbaik dari Al-Imam Asy-Syafi'i atau Imam Ahmad bin Hanbal. Imam yang kedua. Imam yang sangat disegani oleh dunia Islam secara umum dan masyarakat Indonesia secara khusus. Bahkan banyak sekali umat Islam di Indonesia mengaku berakidah dengan akidah imam ini, walaupun sebagian mereka tidak tepat dalam pengakuannya. Imam yang sekali lagi sangat karismatik di tengah-tengah kaum muslimin di Indonesia, yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Beliau pernah menjelaskan prinsip beragama beliau dalam kitabnya Al-Ibana. Beliau mengatakan dengan redaksi sebagai berikut: Qauluna alladhi naqulu bihi wa diyanatuna allati nadinu biha at-tamassuku bikitabillahi rabbina azza wa jal wa bisunnati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma ruwiya 'anil sadati ash-shahabati wat tabi'in wa a'immatil hadits wa nahnu bidzalika mu'tasimun. Perkataan yang kami katakan atau statement yang kami katakan dan agama yang kami peluk adalah berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim, dengan Kitabullah, dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa-apa yang diriwayatkan dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, dan a'immatil hadis, imam-imam ahli hadis Ahlussunnah wal Jamaah, wa nahnu bidzalika mu'tasimun, dan kami sangat komit, berusaha komitmen dan memegang teguh hal tersebut. Ini adalah manhajnya Abul Hasan Al-Asy'ari. Prinsip beragamanya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang patut kita tiru dan kita jadikan qudwah, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam yang ketiga. Sengaja saya menukilkan imam-imam yang sangat familiar di tengah-tengah umat Islam di Indonesia. Sudah azan? Imam yang ketiga adalah satu imam lagi. Imam yang ketiga adalah imam yang sangat dielu-elukan oleh sebagian kaum muslimin di Indonesia dan dihormati oleh dunia Islam secara umum. Bahkan saking kagumnya dengan imam ini, sebagian umat Islam itu berlebih-lebihan terhadap beliau, yaitu Asy-Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani. Pernah dengar nama itu? Salah seorang ulama karismatik dan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ketahuilah jemaah sekalian, beliau pernah menasehati kaum muslimin tentang masalah ini. Dalam kitab beliau Al-Fathur Rabbani, beliau mengatakan, "Alaikum bimadhhabis salafis salih." Wajib atas kalian mengikuti madhab para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib atas kalian bermadhab as-salafus salih. Oleh karena itu madhab salaf ini bukan madhab yang baru. Ini ulama kita sendiri yang mengatakannya. Ulama yang kita kagumi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang mengatakan kata-kata salaf, "Alaikum bimadhhabis salafis salih." Wajib atas kalian berkomitmen, memegang teguh dan mengikuti manhajnya para salaf atau para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mak, sudah ada? 2 menit lagi. Iya. Jadi jamaah sekalian,
yang terakhir, imam sekali lagi yang sangat diakui keilmuannya oleh dunia Islam secara umum dan umat Islam di Indonesia secara khusus, imam yang mendapatkan gelar Hujjatul Islam. Imam siapa? Ada yang pernah tinggal di pesantren? Hah? Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau pernah mengatakan begini: Anna a'lama ahli zaman wa aqrabahum ilal haq ashbahuhum bis sahabah wa a'rafuhum bi tariqi salaf faminhum ukhidad din. Dan orang yang paling berilmu di antara manusia yang tinggal di sebuah zaman, kata beliau. Jadi kata beliau, ketahuilah bahwa orang yang paling berilmu dalam sebuah zaman dan orang yang paling dekat dengan kebenaran adalah orang yang paling menyerupai para sahabat. Menyerupai dalam hal apa? Fisiknya? Hidungnya? Tidak. Menyerupai cara beragamanya, pemahamannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling paham tariqi salaf, jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalannya para salaf. Faminhum ukhidad din, karena dari mereka lah kita mengambil agama Islam. Karena mereka adalah jembatan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan generasi yang tidak bertemu langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah fakta yang ada di tengah-tengah kita. Sekali lagi kesimpulannya, bahwa para ulama kita dari seluruh mazhab fikih, dari generasi pertama sampai detik terakhir atau sampai detik ini, itu beragama dengan agamanya para sahabat, memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman dan metode para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu salah total ada orang yang mengatakan ini adalah metode baru, ini adalah manhaj yang sesat dan lain sebagainya. Inilah fakta yang ada. Inilah para ulama-ulama kita yang mengatakan sendiri hal demikian. Dan yang terakhir jamaah sekalian, bahwa apa yang saya sampaikan sekali lagi merupakan metode memahami tafsir Al-Quranul Karim secara global. Dan bukan berarti ketika kita mengatakan harus dipahami dengan metode para sahabat, bukan berarti kita menolak mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran atau Al-Quran dengan sunnah Nabi SAW. Mengapa? Karena salah satu metode para sahabat dalam mentafsirkan Al-Quran adalah mentafsirkan Al-Quran dan Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu kita katakan bahwa ini adalah metode secara global. Perinciannya kita akan bahas satu demi satu ketika kita mengkaji ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan yang kedua, saya yakin bahwa pembahasan ini sangat jauh dari kesempurnaan karena ilmu yang saya miliki juga terbatas dan waktu yang cukup singkat. Oleh karena itu bagi antum yang ingin mengkaji lebih dalam lagi tentang metode ini, maka mungkin kita bisa bahas di kesempatan yang lain atau dengan ustad-ustad lain yang lebih berilmu dengan dari saya, atau dengan membaca karya para ulama kita atau karya para ustad-ustad kita. Di antaranya misalnya buku yang bagus sekali yang ditulis oleh Al-Ustad Al-Fadil Ustad Yazid bin Abdul Qadir Jawas, yaitu Mulia dengan Manhaj Salaf, atau karya yang ditulis oleh Al-Ustad Al-Fadil Abdul Hakim bin Amir Abdad yang berjudul Laukana Khairan Lasabakuna Ilai, atau buku-buku para ulama yang lain misalnya Limadha Ikhtatur Manhaj Salaf atau Basair Dawi Syaraf dan lain sebagainya yang ditulis oleh para ulama kita. Mungkin ini saja secara singkat yang bisa saya sampaikan, dan sesi tanya jawab kita akan berikan setelah azan Isya dikumandangkan. Aku qul qul hadza wa astaghfiruli wa lakum.